Pemirsa, dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di wilayah Sukabumi, petugas gabungan pemerintah daerah dan TNI Polri menggelar sterilisasi di perbatasan Sukabumi Cianjur. Sterilisasi mulai dari kendaraan dan penumpang dengan protap kesehatan. Petugas gabungan dari pemerintah daerah Sukabumi, Dinas Kesehatan, BPBD, dan TNI Polri mensterilkan seluruh kendaraan dan penumpang yang melintas ke wilayah Sukabumi. Sterilisasi dilakukan di beberapa perbatasan pintu masuk Sukabumi, yakni Sukabumi Cianjur maupun Sukabumi Bogor. Salah satu titik masuk Jalan Raya Sukalarang, petugas gabungan memberhentikan seluruh kendaraan yang melintas. Penyemprotan dengan cairan disinfektan dan antiseptik untuk seluruh penumpang. Selain itu disediakan tempat cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Sukabumi. Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, pencegahan COVID-19 di Sukabumi diharapkan dapat meminimalisir dengan penyemprotan disinfektan dan antiseptik untuk seluruh kendaraan dan penumpang, serta mendata seluruh penumpang. Lakukan adalah bagaimana memutus persoalan mata rantai dari virus tersebut. Memang tidak mudah, tetapi daripada kita nanti mereka sudah menyebar di Kabupaten Sukabumi yang 47 kecamatan akan lebih sulit lagi. Kalau hari ini kan kita ada di mulutnya, nah sebelum mereka menyebar kita tahan di sini, kita minimalisasi, sterilisasi mereka, dan kita data supaya nanti lokalisasi mereka bisa terdeteksi secara baik. Pemerintah berharap warga tetap patuh dengan peraturan pemerintah pusat untuk memutus mata rantai virus corona di wilayah Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.